Menurut pandangan Bapak sebagai seorang pengamat sosial, ya saya kira mereka ini saya bisa mengatakan pengamat. Videonya gimana video? Jadi seharusnya mereka itu memiliki skill. Membersihkan Jakarta ini dari sampah, dari kotoran, dari kemungkinan banjir dan sebagainya. Jadi saya kira itu peran pemerintah yang kita amat perlukan. Jadi pemerintah tidak boleh melihat ini adalah masalah fenomena biasa, tetapi ini mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang perlu juga hidup dengan layak, hidup seperti biasa. Itulah tujuan kita mereka ya. Kan tujuannya itu memajukan kesejahteraan orang, artinya kesejahteraan orang-orang kecil itu juga harus dijamin dan ditanggung oleh pemerintah. Oke, optimiskah kita dengan hal tersebut? Saya kira mesti orang optimis. Jadi mesti optimis karena itu dari media tujuan mengangkat masalah ini, tapi kemudian orang-orang yang ini kepedulian terhadap masalah rakyat jelata ini sendiri sudah mesti berbicara. Dengan demikian akan ketemu rakyat bicara, kemudian media memberitakan, dan saya yakin pemerintah yang baik itu adalah yang selalu mendengar aspirasi dari masyarakat. Kalau dia mendengar kemudian dia melaksanakannya, maka disitulah sebenarnya apa yang kita inginkan sendiri dan juga kita berdekat. Tapi gini Pak ya, mungkin sorry, urbanisasi adalah sebuah fenomena yang harus dihindari dari kehidupan masyarakat kita. Dan itu sangat tidak terdata, orang keluar masuk segala macam. Jadi mereka memang sebenarnya kalau masyarakat sendang sendiri ditanya juga, berapa total orang kamu di sini? Itu tidak tahu, karena memang itu datang dan pergi. Dan memang proyek kan banyak sekali di Jakarta ini. Tapi ya banyak orang-orang yang tidak bernasib beruntung. Nah, sudah tanggapan Pak Yudi? Jadi ini memang dalam hidup ini ada orang yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Nah, tugas negara, tugas pemerintah itu adalah memajukan orang-orang
atau mulai judi orang-orang yang beruntung. Yang sudah beruntung, sudah maju, tidak perlu lagi dipikirkan oleh pemerintah. Hanya mengatur mereka supaya membayar pajak saja. Tetapi orang-orang yang kurang beruntung, itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kiat sini. Pada suatu saat akan timbul apa masih perlu ada pemerintah. Nah, di sini lah kesadaran. Kenapa enggak? Kontribusi ditanya belum tadi? Sebenarnya kontribusi mereka di Jakarta ini buat pemerintah khusus di Jakarta seperti apa? Mas, sorry, apakah ada suatu pendidikan khusus untuk orang tersebut? Masalah kebangunan yang boleh tindak gitu. Ada pendidikan khusus, masalah kontribusi dari para kulit tindak ini di Jakarta sendiri? Ya, memang pertama saya belum membaca kalau ada penelitian khusus untuk mereka. Tetapi sebenarnya observasi yang saya lihat, katakanlah di jalan-jalan di Jakarta ini, sekarang ini kan lagi secara maksimal diupayakan oleh pemerintah untuk sumur resapan, kemudian apa itu parit-parit itu sendiri yang kemudian sampah, kemudian dibayar kembali ya. Mereka dibayar, jadi tahu berapa besar yang mereka dibayar. Mereka ini sebetulnya adalah memberikan yang sangat penting mewujudkan Jakarta Baru yang bersih, ya. Yang bersih yang diinginkan Pak Jokowi ya. Jadi itu barangkali yang saya lihat adilnya penting sekali. Kalau mereka ini diberi kesempatan, diberi apa dorongan atau terus, kemudian juga diberi tempat yang layak, kemudian kesehatan mereka dijamin, maka saya kira Jakarta ini akan menjadi bersih. Bersih. Tidak bisa sepenuhnya kita andalkan orang Jakarta sendiri untuk hidup bersih. Walaupun memang kuncinya masyarakat Jakarta harus dibantu oleh orang-orang dari luar, terutama kulit sindak ini yang secara kasat mata kita tahu peran mereka luar biasa. Kalau dari undang-undangnya sendiri, ya, kita tegaskan lagi ya. Ya, bahwa memang di undang-undang menegaskan bahwa mereka adalah keberadaannya itu sangat dilindungi oleh undang-undang dan itu tugas negara. Yang penting sekali, kalau kita lihat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamankan itu kan banyak sekali yang berbicara tentang HAM. HAM itu salah satu wujudnya sendiri, masyarakat harus diberi peluang. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang baik dan pulih. Nah, apa hak kewajiban pemerintah? Jadi kan ada hak masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas mulia itu untuk menyediakan itu sebagai sarana sebagai fasilitas hingga orang-orang kita ini sendiri terakomodir juga mendapatkan tempat yang layak di tengah-tengah perlu kekuatan apa ini kapitalisme yang berjalan di Indonesia masih ada harapan hidup orang-orang kecil. Sip. Ya. Ya.